Halo guys, selamat datang di channel Opa Roval. Nah, ini sekarang gue lagi ada di Desa Cibadak Sukamakmur nih guys. Hari ini niatnya pengen ke Curug Mariuk. Sekarang udah jam 12-an, agak kesiangan nih ke Curug. Nah, ini di belakang gue ini ada semacam pos gitu. Cuma sepi banget, nggak ada yang jaga. Cuman ada beberapa motor parkir di sini. Jadi gue parkir di sini. Untuk kalian yang pengen tahu ke Curug Mariuk itu jalurnya seperti apa, ini gue spill dulu ya, jalurnya cukup rusak. Ini saksikan videonya. Ini kayak per, itu kayaknya warungnya tuh kali per. Pemberhentian terakhir. Tuh belok ini deh. Bukit yang sering gue lihat kalau gue lagi trekking ke Curug Ciburial, Curug Hordeng nih. Berarti Curug Hordeng pun deket nih. Kalau
Kemungkinan sebelah sana nih posisinya. Kotor sekali motorku. Nah, sebenarnya gue nggak tahu sih ya, itu jalurnya itu memang kita diperbolehin masuk motor atau enggak, tapi yang pasti sih motor bisa masuk ya. Cuman tergantung kalian pengen ngerasain rusaknya seperti itu apa enggak. Karena menurut gue jalurnya cukup rusak, cukup belok. Soalnya setahu gue juga itu kan Curug Marif itu kan sebenarnya jalur juga ke Puncak Kuta ya, ke Gunung Kuta. Nah, kalau ke Gunung Kuta itu kan kita dari pintu gerbang itu kita harus trekking. Nah, sementara kalau ke Curug Marif kita bisa bawa motor tuh. Karena memang nanti pecah di cabang sih. Dan sampai sekarang pun gue nggak tahu Curug Marif itu di sebelah mana. Jadi karena ini ada saung gitu, gue istirahat dulu. Karena naik motor aja lumayan capek ya kalau jalurnya rusak gitu, lumayan keringetan. Apalagi di Sukamakmur itu cukup panas ya suhunya. Kemungkinan sih ke depan ya naik ke atas lagi nih, karena masih ada jalur lagi. Cuman gue nggak mau lanjutin pakai motor karena gue mau coba trekking di sini. Untuk sampai saat ini belum ada yang minta retribusi. Mungkin nanti di sana di deket Curug Mariuknya ada kali ya. Gue juga nggak tahu sih Curug Mariuknya di sebelah sana atau enggak. Oke deh, untuk lebih lengkapnya saksiin aja di channel gue di Oparoval. Oke, kita mulai start trekking jam 12 lewat 17 menit guys. Ini ada jalur nih. Emang udah nggak bisa biar motor sini. Bisa sini ada yang lewat tuh. Cuman ampun dah. Pemandangan gunung-gunungnya gini kelihatan. Suara curugnya kedengaran banget sih. Ada di bawah nih. Di bawah ini pasti sungai ini. Dan setahu gua tuh Curug Mariuk adalah hulu dari curug-curug kayak Hordeng, Curug Cibureal, Hewejo, Cibaliung gitu guys. Jadi itu awalannya dari Curug Mariuk. Nah, di atas Curug Mariuk lagi itu sebenarnya ada namanya Curug Cilengsi. Nah, itu hulu dari segala hulu tuh sebenarnya. Curug Cilengsi. Cuman gua nggak tahu jalurnya ke sana ya, tapi udah beberapa banyak YouTuber yang ke Curug Cilengsi. Bisa kalian tonton guys. Harus pakai guide kayaknya kalau ke sana. Dari tadi tuh bikin panik gue tuh suara air gini. Crit 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 crit. Itu aliran apa tuh ya? Sungai mana tuh? Wih, keren sih pemandangannya nih. Wih, dem banget nih. Kalau kalian kegerahan, cuci muka dulu, enak nih di sini. Jernih banget airnya. Mantap. Pemandangannya. Gila. Tuh kalau kalian lihat tuh jalurnya. Kelihatan gak ya? Nih. Turun gini, naik lagi ke sini. Ini ada persimpangan lagi. Ke bawah tuh ada kolom, gue gak tau itu curug apa ya.
Ini ada persimpangan jalan di sini ada ke sini. Nah, gua nggak tahu nih Curug Mariuk yang mana nih. Karena gua udah nggak ada petunjuknya lagi nih, guys. Oh, sorry guys. Ternyata Curug Mariuk masih lurus, Deng. Ini ada tulisannya nih, petunjuknya. Nggak kelihatan. Udah buram banget. Nah, ini yang turun ke bawah nggak tahu nih apa nih. Lewi apa ya? Kayaknya Lewi sih, bukan Curug. Kalau Mariuk masih lanjut lagi nih. Capek, Fer? Capek? 2 bulan gak trekking, kan? Goyain ngajakin ke Cilengsi. Ah, kata lu mau setengah jam. Belum sampai setengah jam, perasaan lah. Karena kebanyakan lu berhentinya. Jalurnya dari mana ya? Ada jalur sih. Oh, ini nih jalurnya. Tuh ada gubuk soalnya. Akhirnya sampai juga guys di Curug Mariuk. Ini bisa camp di bukit datar. Ini kalau ke Puncak Kuta juga bisa sih jalur dari sini nih, kayaknya ke sana deh. Itu sekitar 1,5 kilo lagi ke puncak Gunung Kuta. Nah, untuk retribusi ya guys. Ini per orang kenanya 20.000 ya di Curug Mariuk. Sepi banget guys. Gua kesini sama Ferry, terus baru ada 2 pengunjung juga nih yang ada di sini. Nah guys, Curug Mariuknya ini nih. Ada 2 kolom nih, yang no kolomnya lumayan dalam sih setahu saya. Yang bawah lagi, ini kayaknya agak sedikit cetek. Ini kalau berenang di sini harus hati-hati guys, kalau kalian yang nggak bisa berenang, jangan. Ini lagi kencang sih menurut saya air nih, karena mendung juga. Untuk estimasi trekking ya, kalau dari tadi parkir motor ke sini, ada setengah jam lebih sih. Setengah jam sampai 40 menit lah. 30 menit sampai 40 menit. Dari parkir motor ke Curug Mariuk. Bagi kalian yang naik mobil, itu akan lebih lama lagi guys. Karena mobil kan gak akan bisa masuk sampai ke dalam tadi ya. Itu kalian bisa trekking sampai 1 jam mungkin ya. Untuk ke, sampai ke Curug Mariuknya. Halo guys. Baru banget pengen berendam-berendam, lagi siap-siap, hujan guys. Tuh kalau dilihat hujan tuh. Ini kalau hujan, gua agak takut guys.
main air di Curug Mariuk. Soalnya kan belum lama gue pernah lihat video di Curug Hordeng aja tuh airnya tiba-tiba ngeluap. Nah, Mariuk ini adalah hulunya dari Curug Hordeng dan curug-curug yang ada di Subamakmur nih guys. Jadi gue agak-agak ngeri, kayaknya gue gak akan berendam kali ya. Sekedar cuman nikmatin aja deh. Karena ini gue udah nungguin sekitar hampir setengah jam, hujannya gak berhenti-berhenti. Tapi kalau dilihat sih hujannya kayak gak rata ya, karena langitnya tuh masih agak-agak cerah. Ini gue tahu kenapa hujan nih guys. Sebenarnya gara-gara ferry nih guys. Nih guys, janjian jam 6, jam 9 baru ada di lokasi. Kacau. Makanya gue sampai sini udah jam 1 kali sekarang ya. Oke deh, nanti gue update lagi gue mau ngapain di Curug Mariuk ini. Kalau hujannya masih gede ya, tidur aja mendingan ini. Ya dibikin slow aja dah. Mau ngapain kek? Ya pasti nanti gue mau makan mie karena udah beli mie nih buat masak aja. Oke. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Nah guys, ini di belakang gue Curug Mariuk ini guys. Ini udah mulai cerah, cuman airnya masih nggak begitu kelihatan bening ya. Kayak agak sedikit keruh gitu, tapi nggak butek sih. Karena memang dari tadi alirannya deras banget sih. Kalau Curug Mariuk itu kalau bagus, kalau emang benar-benar lagi musim panas dan cuacanya cukup cerah ya. Jadi tuh benar-benar kelihatan sampai kayak dasar-dasarnya tuh kelihatan gitu guys. Ini gue lagi nyantai-nyantai dulu, nggak tahu untung apa enggak. Inilah Curug Mariuk, Desa Cibadak, Sukamakmur.